فوق العظيم. الله الله. Ibu cuba pecah bang. Pecah. Nanti ibu semalam lah ni. Pakai belakang ni bang. Belakang tu. Orang dah berlubang dah kat luar tapak. Stokin orang selalu basah bila pijak lecak. Dekat sekolah nanti di Kenyas Mani, orang dah kena main bola dah. Budi, sekolah buka sebulan lagi kan? Memanglah, kalau orang panggil kasut tu, kecut lah tiga orang air masuk. Sokin pula asyik basah je. Dahlah sokin orang satu. Bu, pujuk lah ya bu. Setiap minggu dia janji, tapi tak pergi-pergi pun. Minum abang. Abang, kasut sekolah Budi tu macam mana? Pernah ke saya mungkin janji dengan awak ataupun anak-anak? Tak adalah. Kalau abang tak cukup duit, saya boleh keluarkan duit saya. Duit tu untuk dia orang belajar. Jangan nak fikirkan tanggungjawab saya. Saya berjanji, saya akan tunaikan janji saya. Saya boleh bersabar dengan awak. Kenapa awak tak boleh sabar dengan saya? Budi, jom makan saya.你自己去啦！哎呀，你个衰仔，你啊，仲恶口你啊！你啊真系啊，用嗰度咁样衰仔，你真系激死我啊！成日都系咁样，啊烂到死啊，乜嘢都冇嘢做，咁真系啊你啊，真系啊，仲喺嗰度坐住啊，你真系，系啊。
你们来攻乱了，再来，我来追呀！ 我个钱还边度啊？啊？行，我个钱还边度啊？好啊，啊，好啊。买点罗宾豆罗，再来买点罗宾豆啊，伊度啊？你想买睇睇？边个罗？啊，熊猫，好啊，好。哦，可能这。 Jumlah ini bagi kakak aku ke depan ni kau cikgu leh. Pak Wani, panggil on sudahlah. Mana boleh, kalau tak kecil ajalah kau belajar pandai-pandai on. Nanti bolehlah kau tolong bagi tuition pada si Rahimah tu ya. STPM pun dah dekat. Untuk Mak Temah dengan Pak Watan, saya ajar free aja. Aduh, di kalsum tu pun saya belajar sekali. Dah elok-elok dapat tawaran metrikulasi dekat Londang tu. Tolak. Sanggup dia nak ambil STPM kat kampung ni. Pasal nak duduk bawah setiap aku. Setiap mak ke setiap orang lain? Setiap aku lah. Habis tu setiap siapa lagi? Ketiak saya pun boleh juga. Hei, daripada duduk bawah ketiak kamu, lebih baik kamu jadi menantu aku. Ya tak? Boleh juga kami bermenantukan cikgu. Mak Temah dengan Pak Watan ni, hei, nyakat je kerja. Assalamualaikum. Salam. Ah, ini dia. Orang muda tak kuda dah sampai. Alak, kedengar sini. Aku rasa kalau kamu berdua ni belajar rajin-rajin daripada kecil, sekarang ni kamu pun boleh jadi macam on ni tu. Jadi cikgu, kamu tahu? Kami suka ke laut. Eh, suka pergi laut banyak sangat tengkaknya. Tapi korang ni juga boleh jadi macam cikgu on. Nanti ramai pula orang jadi cikgu kat kampung ni. Eloklah kalau macam itu. Tapi masalahnya sekarang kamu berdua ni kerja tak tetap. Tengok macam hari ni. Ribut sikit aja. Atau sadailah kamu di warung ni. Lupa pula saya. Hai cikgu tak sampai lagi rumahnya. Lima. Hai cikgu di mana? Duduk cikgu. Saya pergi ke belakang jap. Itulah korang. Suruh jadi macam aku ni korang tak nak. Tengok, gaji bulan-bulan masuk, dapat quarters, cuti pun banyak. Budak sekolah cuti je, aku cuti. Ha, nak kahwin pun senang, kau tahu tak? Belum ngajar lagi, nak belagak. Eh, aku ni tak pernah nak belagak dengan kawan. Aku cuma nak korang semua jadi macam aku. Itu aja. Elah. Okay. Nak sihat? Alhamdulillah. Rahimah! Ya? Yeah. Mari masuk ke dalam. Bagi aku masa setahun je lagi. Confirm aja. Tu, Rahimah tu aku masuk minat. Eh, korang tak perasan ke? Jumpa je aku, muka dia malu-malu. Cikgu An, cikgu punya duit kan? Belanja? Tadi kau cakap aku tak kerjalah. Belum itulah, inilah. Sekarang kau nak suruh aku belanja kau? Tak dapatlah, kau nak pinjam boleh ya? Alah, 60 sen je. Ah, dah. Alah, 60 sen tak boleh. Kasum, tolong kira. Ah, jumpa Tok Mulu. Saya
Saya balik daripada bank tadi, terus saya pergi ke warung Pak Wan. Dah lah dalam akaun bank saya, duit tak ada. Gaji pertama tak masuk lagi. Sekarang ni musim curi agaknya. Kemarin, tahu kiasan tu? Yang punya kedai runcit tu. Hilang RM500. Betul tu, Tok. Betul tu. Kemarin, Cik Satya ada cakap dengan saya, dia hilang RM2,000. RM2,000? Oh, bukan sikit tu, Tok. Banyak. Banyak. Ni, saya fikirlah, kampung kita ni dah ada orang isap dadah. Ah, kalau bukan orang, siapa lagi? Ya, betul. Betul. Kalau Mumi, Palu Mumit selaku pengetua sekolah di sini mestilah pantau anak-anak murid tu. Jangan biarkan begitu saja. Akhirnya nanti semua anak-anak murid tu bisa dadah. Akan malukan nama baik sekolah dan juga nama baik kampung kita ni. Jangan ikut dan contoh macam mana pengetua yang lalu tu. Pengetua dulu tu bukan orang kampung ni. Jadi rasa tanggungjawab dia tu lain sikit. Lain pula macam saya. Walaupun 10 tahun saya bertugas di luar daripada kampung ni, tapi hati saya tetap di sini. Ah, itu betul. Betul betul. Ah. Ini pun tuyul. Itu dia punya sebuah kampung dia. Tentang tuyul kot. Tuyul? Tuyul? Ada orang nampak tuyul ke? Ha. Kalau ada, kita panggil lah Bomo. Apa yang kau mengarut ni, Oi? Kau tu cikgu sekolah. Ini semua tahyul. Inilah yang dikatakan manusia. Selalu salahkan benda yang gaib bila kita tak ada jawapan. Bukan saya, Pak Long. Ni, Alap Nengke yang cakap. Pengeluali. Pengeluali jangan percaya perkara-perkara yang mengarut. Kita dah berhijrah ke zaman moden. Takkanlah kita nak mundur pula. Nanti mundur kampung kita ni. Memanglah. Pemikiran orang-orang yang tak berpelajaran ni. Macam inilah. Macam inilah rupanya. Masih lagi terpengaruh dengan fahaman-fahaman tahyul. Kurafat. Korang berdua kalau nak bermastautin di kampung ni tak ada siapa yang larang tau. Kau duduklah sini macam katak di bawah tepung. Tapi janganlah kau cuba pengaruh pemikiran orang sini macam pemikiran korang berdua. Kerti? Tunggu dulu. Saya minta maaflah bagi pihak King Alap tadi. Diorang gurau aja. Saya pun minta maaflah. Tunggu dulu. Kita buat rukun tetangga. Masa saya di maktab dulu, saya masuk akar watania. Jadi, bab-bab nak jaga kampung, nak jaga malam, jangan risau. Serahkan pada saya. Sebab saya dah expert. Benda tu semua dah ada dalam kepala saya. Tok Pengulu sediakan budak-budak muda di kampung ni. Tok Pengulu boleh duduk rumah aja. Saya rasa saya setuju dengan cadangan itu. Jadi sekarang kita akan kumpulkan orang-orang muda dalam kampung kita ini dan kita buat rukun tetangga dan kita akan berjaga malam. Ha? Setuju semua? Setuju. Ha? Setuju. Cuba kau tengok sikit pasal aku. Belum tak gelap tau. Aku detektor. Apak dia lembut. Jadi dia pada orang lain sendal se. Eleh. Kalau kau beli mahal pun. Tapi kalau kau sepak tak jauh, biar tak payahlah. Eleh. Sini lah. Boleh. Alah. Tak dapat lah. Beli kasut mahal. Susu ya?
dapatlah. Tolong kacangkan, Mum. Aduh, tunggu kejap ya. Ibu susukan adik. Lepas tu, ibu tolong buatkan. Ya? Sikit-sikit. Madu, ibu kan tengah dukung adik ni. Nanti ibu tolonglah. Ada 8 jam. Setiap 8 jam ada 5 kumpulan. Setiap satu kumpulan ada 2 orang. Jadi aku dah bahagikan kampung ni kepada 5 bahagian ataupun zon. Aku harap korang semua dapat mengawasi zon ataupun bahagian masing-masing mengikut shift yang telah aku tetapkan. Faham? Faham? Faham. Dan aku akan bekalkan korang dengan satu lampu suluh, satu whistle. Kalau korang ada masalah, tolong tiup whistle ni kuat-kuat. Jangan cuba nak jadi hero, nak kejar penyamun sorang-sorang. Kalau dia datang bawa parang, mampus korang kena tetap. Dan korang kena ingat, setelah habis shift korang, tolong pulangkan balik semua barang-barang ni pada aku. Dan yang paling penting,
tolong basuh whistle ni. Bersih, bersih. Kalau tak, naik hammer nanti. Orang lain pun nak pakai. Alamak, habislah pula. Yelah, betul tak? Dia masuk watanya dia pun kan? Pasal nak usah awet je ke tau? Dia begitu? Ya, dia. Dia? Eh, ini gila ke? Kau nak tengok ke si Rahim bang si On tu? Ah, tak kira. Jom lah. Weh, ni rekun tetangga ke rumah tangga. Awak pergi baling lesung kat katak tu. Selang dua malam je dia datang. Bingitlah telinga saya. Biarnya lah. Dia nak berbunyi. Katak yang sama dengan kemarin tu. Dia manggil hujan. Ish, awak ni. Malas betul lah. Dah lah. Jangan kacau dia. Marilah kita tidur eh. Hari dah malam ni. Apakah lagi? Tidur apa bising macam ni? Wang. Wang. Katak sampai dah. Mesti tak cakap? Tak je. Katak. Cakap mak. Oh. Wang. Eh, gelap. Gelap. Eh, kerja bodoh si nama dia. Muang. Muang. Astagfirullah. Sembunyi. Lari, weh. Lari. Mak baling katak tu. Bising sangat. Kalau kau nak berduka kasih pun, buat tempat lain. Bang, bang. Bang, itu lah hilang, bang. Siapa tu, bang? Orang tu. Tu orang bagi lempang. Alah.
Yang kau kejar tadi tu, orang kampung sini ke atau? Kau ni nak sembunyikan orang ni, Tak, Pak Basir. Sumpah tak. Ini mesti anak Pak Cukiman kan? Kau comeback kan dia kan? Dia tu selalu curi rambutan kau sampai. Kau faham tak? Ni bukan orang lah. Aku tahu apa kenapa. Apa yang saya kata tu bukan orang. Benda saya kejar tu. Tuyul. Kau ni tak habis-habis dengan tuyul, tuyul, tuyul. Dari hari tu lagi. Kenapa kau senyap? Kau nampak kan? Kau nampak? Ya, dia nak percaya apa? Aku macam kau suka biar-biar. Aku nampak dengan mata kepala tadi. Balok tu sudah kecil. Kenapa kan? Masalahnya ke? Kau cakap apa pun, dia takkan percaya apa kau cakap. Buat apa nak lawan kalau kau tahu kita kalah? Kalau betul benda tu wujud, mesti dah mulai nampak ni. Biar masa tentukan. Jom. Jaga hal anak-anak saja boleh tak? Biar saya yang fikir pasal bot tu. Ini kacau sekolah budi dia macam mana pula kan? Saya jangan tak tahu. Abang. Budi yang nak kasut tu, kawak yang nak.
lama pun dua ekor aja. Sudah dah kau jangan kacau aku lah. Alah kau ni. Ya sudahlah. Eh, susah betul lah dengan kau ni. Ha dah. Ah, bawa balik, bawa balik, bawa balik. Bawa balik, bawa balik. Hei. Arun, ya, macam mana tangkapan hari ni? Adalah sikit. Di mana? Berapa kilo semua? 25 kilo. Ah, 25 kilo. Nah, ini upah kau orang bertiga. Ini banyak sangat tu, Ulu. Ah, tak banyak mana pun. Naik baiki bot kau orang pun tak cukup agak ni. Memanglah tak cukup. Tapi sekurang-kurangnya meringankan saya. Yeah. Terima kasihlah, Tung Ulu. Ya, yeah, sama-sama. Jumpa kat JT. Baiklah. Saya nak ini. Saya senang. Baik, tunggu sekejap ya. Okey. Aloy. 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 Hai. Sudah siap kau belum? Oh. Arun nak. Terang. Oh. Ni kali nak lompat tu, lompat ni sikit pun dapat tahan bola. Elah, baru saya pakai kasut baru nak mengajar aku silap. Dah aku lompat tangkap kaki. Kurang-kurangnya aku tak boleh perempuan. Eh, kan aku cakap kau kasut kena ketat. Biasanya aku sekir kepala kau. Oi, tak payah main kepala. Dah aku berlalu. Oi. Aku tunggu. Apa alasan kau lepas ni?
degil lah kan. Eh, bagi aku lah. Kau ni tak sedih. Aku pukul kau tadi, ya. Ha? Kau rasa sakit ke? Kamu nak apa lagi ni, Munah? Apa lagi kau kata? Anak kau ni, anak saya. Anak kau ni. Masuk rumah aku. Masa petang tiba. Dia coik gelang aku. Pergi tengok dalam ni. Betul ke budi? Tengok dulu. Pergi sini. Ibu kata lepas. Lepas ibu kata. Budi, lepas. Eh, jom pegang kepala anak aku. Tengok dalam. Apa bunyi ni, budi? Ibu tanya apa bunyi ni? Mana kau dapat kasut ni? Saya beli, ya. Saya beli. Sumpah, ya, saya beli. Mana kau dapat duit kau beli kasut ni? Ha? Saya beli, ya, sumpah. Kau curi duit orang, ya? Ah, cakap betul-betul. Hei, ya. Apa? Kau curi duit orang kau beli kasut ni, ya? Buat malu, ayah. Ya. Jangan campur. Ayah tak ajar kau beli. Ayah balik curi, ayah balik curi. Mana gelang ni tadi? Hei, apa salah saya pula? Saya salah letak. Abang saya pakai gelang tu, bang. Saya dah kata si Budi. Dahlah tu, Munah. Awak buka gelang ni, awak tak perasan tadi. Mak dah saya simpan. Eish, biar saya simpan. Nanti hilang lagi. Putera, abang minta maaf, ya. Minta maaf. Balik. Yelah. Aduh, tengah tengok sedap-sedap macam ni, iklanlah pula. Eh, you tunggu sini, ya. Kampung kita ni 10 tahun dulu tak pernah.
pernah pun benda macam ni berlaku. Tak ada. Ha. Cuma tu. Betul ke orang kata dia nampak tuyul? Ya. Cakap betul. 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 Han. Ya. Okey tak? Aku okey. Tapi kau tak boleh terang. Mana boleh dia serang aku? Aku ni baca ayat kursi tau. Ha. Ke belakang datang tu. Apa lagi? Aku pun baca lagi kuat. Ke belakang lagi. Ha. Pasal tajwid aku ni betul. Ha. Lintang pukang datang tu lagi masa semak. Tragedi demi tragedi telah menimpa kampung ini. Dan tragedi yang paling baru telah menimpa keluarga Pak Wan Hasan. Jadi saya sebagai ketua kampung di sini ingin mengingatkan kamu semua yang sebenarnya kita tak tahu apa yang kita hadapi. Jadi saya harap orang yang lebih arif dalam perkara ini akan dapat menyelesaikan masalah kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga untuk menyelamatkan penduduk-penduduk kampung ini. Setiap rumah mesti kita pagar. Kita halang jangan sampai dia masuk. Kanan rumah, pandang penjuru yang dituju dan niat dalam hati. Terkunci dan terkuncilah, wahai sekalian makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa, yang berniat jahat terhadapku. Dilarang sesekali berniat jahat.
Awak tengok apa tu? Ada suara budak nangis kat luar, Abang. Tak ada? Abang tak dengar apa-apa pun? Sudahlah tu. Tutup tingkap tu lah. Masuk je tu. Sekolah hari ni jangan leka, jangan terlepas pandang sekali pun, jangan sesekali. Budi, balik sekolah nanti pegang tangan adik sampai dekat rumah, jangan lupa tau. Dia tak dapat kasa baru tu. Kasut abang kan dah berlubang, sayang. Yang ayah campak tu mana tu? Orang dah ambil dah. Jom. Tok pakai tu, Budi. Kosong! Nisa! Apa Nisa? Kau tengok ni. Ha? Kosong! Ha? Nanti kau. Ha? Kacau kau. Nanti tunggu kau! Ini kisah yang bunuh tuan. Kata Long Momet ni dah 2-3 kali naik haji. Di luar sana ada belon yang tidak bertuan. Jika ia tidak bertuan, ia tak terkawal. Ia akan membayar.
Una? 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 Masya Allah. Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu? Oh, dah selamat, Ron. Anak perempuan. Alhamdulillah. Apa namanya? Naya. Naya binti Harun. Abang tak balik malam ni. Tak balik? Abang nak tidur kat kelong. Nak jalan-jalan. Hati-hati abang ya. Jaga anak tu. Jangan terlepas pandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelau juga kau malam ni, Harun. Yalah, nak pergi mana lagi? Muna, apa tu? Kuih. Masuklah. Rajin betul lah laki kau tu, ya. Untung betul aku dapat si Harun. Betul. Kau ingat lagi tak kisah Kak Ipah tu? Dia tu kesian betul kat dia kan. Satu kampung lah kita percaya laki dia tu betul-betul rajin. Pergi bekerja. Tiba-tiba, bawa balik madu. Kalau madu yang dalam botol tu tak apalah juga. Sedap kan? Ini madu. Ada kaki, ada tangan. Apa cerita? Kau ni Muna. Itu je cerita. Dah aku nak teringat kat dia. Sama lah juga macam sepupu aku si Wati tu. Kau pernah tengok tak muka suami dia, Rashid tu? Tak. Ya Allah, muka. Macam muka ikan cencaru. Betul aku cakap. Itu pun nyaris-nyaris tau. Kau bayangkan. Ini apatah lagi laki kau tu, Harun. Segak. Kacak. Siapa pandang memang gigil lah lutut. Thank you.
Harun Muhammad Ali. Saya. Kamu pernah kematian anak, bukan? Sepuluh tahun dulu. Anak kamu sudah pulang. Jaga adik-adik. Jaga mana tau. Tingkap itu semua tutup. Bahaya. Ha? Faham ya? Nalurinya masih seperti anak kecil. Dia ingin bermain, ingin dibelai, dan ingin dimanjakan. Nalurinya juga masih perlukan kasih sayang. Tetapi sifatnya tidak mengizinkan. Semuanya salah saya, Pak Jamal. Apa yang saya dah buat? Sepatutnya sebagai seorang ibu, saya melindungi anak saya sendiri. Tapi saya bunuh anak saya, Pak Jamal. Ibu jenis apa saya ni, Pak Jamal? Kita ni cuma manusia. Takdir Tuhan tentukan. Sebaiknya jadikan pengajaran. Apa lagi yang awak tak faham? Dia bukan anak kita. Dengar sini semua. Yang lelaki bersedia? Alak. Here. On. Jangan leka. Dan yang bermaksud semua ke belakang. Sutera. Bersedia. Seru nama anak kamu sehingga dia datang. Bergerak sekarang. Budi, masuk dalam. Tutup pintu semua. Inayah. Inayah. Inayah.
bunuh! Sutera! Maafkan saya, Abang. Maafkan ibu saya. Jangan sesekali. Tak pernah. Oh, Mina.